cell, STP, compression cell. Maksudnya kita nak cell kat sini. So, apa berlaku di sini eh? Okay, jadi kita dah belajar supply zone. Supply zone kat sini kita dah belajar untuk buat base. Di sini dia boleh jadi Rayleigh base drop ataupun drop base drop. Tak salah. Jadi ini adalah supply zone. Supply zone apabila price drop laju besar, maka itu adalah supply zone. Ini adalah base ini. Kita dekat ini adalah base. Dan apabila price naik sedikit, 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 kecil, 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 ini dinamakan compression. Saya tak dekat satu line merah. Ini dipanggil compression. Pemadatan. Okay, macam mana kita nak tahu pemadatan? Okay. Dan selalunya compression ni berlaku apabila sesuatu news itu akan dilancarkan ataupun sesuatu news akan di ada news tak lama lagi. Contohnya di sini kita target lebih kurang macam ada news di sini bagi 1 jam atau lagi 2 jam, 3 jam ada news. Biasa sebelum news besar di forex kita ni, price akan gerak secara kecil-kecilan. Okay, sama ada dia sideway ke tepi. Dan biasanya kalau compression dia akan sideway ke atas. Price dia kecil-kecil-kecil-kecil-kecil ni atas, naik atas kecil-kecil-kecil-kecil. Okay, and then macam mana kita nak tahu compression? Kita dah belajar bahawa saya tulis nota di sini. Bila demand lebih besar daripada supply, bila demand lebih besar daripada supply, maka price akan naik. Macam inilah, bila demand lebih besar daripada supply, price import naik, rally naik sikit-sikit. Tetapi apabila demand besar, supply kosong. Okay, kali ini kita dah belajar apabila demand lebih besar daripada supply, price akan naik. Bila supply lebih besar daripada demand, maka price akan turun. Okey, ini adalah konsep supply and demand dan semua orang perlu tahu lah. Tetapi ada satu special case di mana demand besar, supply kosong. Price akan demand besar, permintaan sangat besar tapi tak ada supply. Supply tak ada, maksudnya supply langsung tak ada. Tak ada sell limit, tak ada sell stop, tak ada apa. So price akan bencana naik. Price akan bencana naik. Dia tak naik sikit-sikit tapi dia akan terus naik tegak. Naik tegak ke atas. Dia akan terus tegak. Kalau di sini supply lebih besar daripada demand, price turun, turun sikit. Okay, bila demand lebih besar daripada supply, ini kan akan naik sikit. Tapi contoh di sini, bila demand besar, supply kosong, maka price akan bencana naik. Begitu juga sebaliknya, jika supply, kita dengar satu lagi, jika supply supply besar, demand, maka price akan menjunam terus sebatang candle, menjunam right. So price akan drop heavily kat sini. Apabila supply besar, demand kosong. Okay, sebagai contoh di sini, kita ada supply zone dan kita ada news sebentar lagi. Contohnya katakan AUD news ke, Euro news ke, USD news ke. Tapi masa sebelum news sampai tu, price naik kecil. So kita apa kita buat ialah, kita ambil kotak, kita tandakan. Kita buat warna hijau lah. Apabila price naik kat sini, maka ini adalah demand. Kita ambil contoh saja ni. Ini adalah demand ni. Bila kita ada demand, maksudnya kita ada
buy limit. Ini ada buy limit. Buy limitnya masih tinggi lah. Ini ada buy limit. And then press turun ke bawah, berbentuk shadow diambil, cucuk ke bawah, cucuk di manzon kita. Maka bila press sampai ke sini diambil buy limit kita, maka buy limit kita akan habis. And then bila buy limit ni dah settle, maka price akan naik lagi. So ini adalah satu lagi demand. Demand lagi price naik lagi, maka di sini adalah demand kita. So kita tandakan demand kita di sini, and then price cucuk, price turun balik dan clearkan demand kita. And then price naik lagi, kita tandakan demand, 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 price naik lagi, kita tandakan demand. Naik lagi kita tanda demand, naik lagi kita tanda demand, and last kali tanda demand. So at the end of the day, price ni naik, ada demand yang bertekad-tekad kat sini. Tetapi jangan lupa, masa price tu naik, dia turun, dia turun balik, dia ambil demand, maka demand sini sudah jadi kosong. Demand sini jadi kosong. So kosong ni saya tuliskan warna merah. Begitulah. Dia naik atas, di sini ada demand. Tapi bila shadow ni cucuk ke bawah, price ni pergi ke bawah, dia cucuk ambil demand ni. Demand ni menjadi kosong. Maksudnya dah habis. Maksudnya buy limit sudah di trigger. So dah tak ada lagi buy limit yang sebesar. So sini jadi kosong. Demand sini bila ada shadow cucuk, dia akan jadi kosong. All the way sampai atas dia jadi kosong. This one kita tandakan satu red line. Tapi red line warna merah. Daripada bawah sampai atas, demand sudah jadi kosong. Dah tak ada demand lagi dah. Totally zero. Kosong atau zero. Dan inilah konsep. Bila supply besar, demand kosong. Okay, kita dah belajar demand kosong. Ini demand kosong, ini semua dah demand kosong. And then supply besar. Apa itu supply besar? Supply besar ialah kita berada di supply zone. And supply zone adalah masa untuk sell. Dan ada news. Dan kita tahu apabila news ni, big trader akan masuk secara besar-besaran. Mereka akan entry market. Okay. Sebab mereka suka melakukan entry semasa news. Apabila mereka mendapat data bahawa, for example, US dollar kuat atau US dollar lemah atau whatever it is, barulah diorang akan entry. Dan diorang punya entry besar-besar, besar-besar mampak. So mereka akan sell secara besar-besaran. Okay. Dan sebelum tu saya akan tandakan, ini adalah awal tempat yang pertama price naik. Ini dipanggil awal CP. First kali dia naik, so saya tandakan. Kita tandakan di sini. Ini adalah awal CP. Dan awal CP ini kita jadikan sebagai target. Okay, target. Maksudnya awal CP ini kita akan jadikan sebagai CP. Sebagai okey, apabila news besar berlaku, apa jadi seterusnya, price akan junam terus. Sebab kita berada di kawasan supply zone, kita nak sell. Supply besar, demand kosong, price akan terus menjunam, letakkan stop. Maka you akan nampak satu candle merah. Dia akan terus sebatang. Okey. Dan TP kita adalah di sini. Awal CP. Kita akan entry sell.
kita akan entry sell di kawasan supply dan TP kita lah di awal. Kalau you nak tahu, inilah trading yang paling senang untuk kita head on to Facebook operation, okay? Ataupun you boleh buat, kalau kita nak entry kat sini, you boleh buat sell stop, okay? Sell stop, you boleh entry sell, sell stop, dan dengan trigger sangat pantas, sangat trendy yang sangat pantas. You tak perlu lama, wah, habis ni setengah jam, satu jam you dah TP, and then tak payah you nak risau floating lama-lama sebab dia akan tunjuk. Begitulah juga sebaliknya dengan buy, buy sebalikkan. Nanti saya akan bagi contoh buy macam ni.